Kapan lagi melihat sapi-sapi berpenampilan cantik menggunakan pita dan bandana? Desa Slavinets di wilayah Nizhny Novgorod, Rusia, menyelenggarakan kontes kecantikan yang tidak biasa untuk sapi. Kontes ini telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Para pemilik sapi mengaku membutuhkan proses dan waktu yang panjang dalam menyiapkan ternak mereka untuk berkompetisi. Dibutuhkan makanan khusus dan pernak-pernik atau aksesoris yang tepat. Комбикормчик им особый. Специальные привозили им, как у нас называют в народе, кириешки специально их кормили, чтобы они были красивые, ухоженные, блестели. Конечно, и так мы, конечно, кормим хорошо, но для конкурса, соответственно, мы их готовили. Вот, и наши умницы и красавицы. Untuk menentukan pemenang, tim juri akan menilai sapi-sapi mana yang berpenampilan menarik. Selain itu, akan dinilai juga bagaimana proses pemerahan susu dari setiap sapi. Seberapa baik susu asli yang dihasilkan. Para pengunjung juga diberikan kesempatan untuk bertemu dengan sapi-sapi yang menjadi peserta kontes.